Halo teman-teman, kembali lagi di acara Cooking Time bersama Cook and Bake City by Electronic City. Everyone can cook. Di segmen sebelumnya kita udah buat pendamping buat si burgernya, kita udah goreng ayamnya juga. Di segmen kali ini kita akan assemble burgernya. Juga kita akan buat coleslaw buat kondimen si burgernya juga. Jadi buat teman-teman, ini aku kasih tahu bahan-bahannya. Wortel, selada air, kol putih dan kol ungu, roti brioche burger, kismis, jeruk lemon, mayones. Inilah bahan-bahannya. Jadi itu tadi teman-teman bahan-bahannya. Sekarang kita buat aja si coleslaw-nya langsung. Nah, di sini buat coleslaw-nya kita pakai kol putih dan kol ungu. Kita pakai wortel juga buat jadi isian saladnya. Kol ini kita potong tipis-tipis. Oke. Terus kita slice aja tipis-tipis kayak gini. Kol putih udah, kol ungunya sama potongannya tipis-tipis juga. Oke, next wortelnya kita kupas dulu. Kita kupas aja. Kalau teman-teman di rumah ada peeler boleh juga. Lalu kita potong, sama kayak si kolnya. Slice tipis-tipis. Oke. Nah, ini bahan-bahan kolesnya udah, coleslaw-nya udah. Tinggal kita taruh di bowl aja. Oke, sekarang aku mau buat si dressing saladnya. Di sini ada mayones. Kita campur dengan bumbu kebuli tadi. Nah, jadi kita buat kebuli mayo. Nah, ini campur aja. Buat jadi dressingnya si salad sama buat spreading di burgernya juga. Oke, perbandingannya 1:1. Jadi satu base bumbu kebuli tadi sama satu mayones. Kita tambahin sedikit asam, lemon juice sedikit. Lada hitam sedikit aja dan juga sedikit garam. Ini ada kismis juga, jadi dibiasakan nih kalau makan nasi kebuli teman-teman ada nemu kismis ya, biar balance si rasa kuat bumbunya, pakai manis dan asam dari si kismis ini. Jadi ini kita coba aja kismisnya, kurang lebih 10 gram. Nah, ini kita coba aja. Oke. Masuk. Kita aduk aja. Oke, kalau udah tinggal kita mix sedikit si kebuli mayo ini ke salad kita. 1 sendok cukup. Nah, kita aduk aja. Nah, bisa dilihat teman-teman, coleslaw kita juga udah jadi. Oke, ini kita sisihin dulu. Sekarang kita mau toast si brioche bun. Pakai api kecil aja. Ini kita totong brioche-nya di tengah. Pakai pisau roti. Kalau nggak ada pisau roti, pakai pisau biasa juga nggak apa-apa. Cuma lebih gampang pakai pisau roti. Oke. Nggak usah ditekan, diputar aja. Terus kita spreading pakai butter. Pakai butternya jangan pelit-pelit teman-teman, dibanyakin aja supaya juga nambah rasa si rotinya, sama biar lebih garing juga si rotinya.
Ini tinggal kita tos saja. Oke teman-teman, Honeyman burgernya udah ready semua. Sekarang tinggal kita assemble burgernya. Jadi pertama-tama, ini brioche bun-nya tadi udah ditos sampai golden brown ini, kasih butter, tinggal ditos. Kita kasih sedikit kebuli mayo tadi. Oke. Kalau udah kita kasih lettuce atau selada air. Ayam tadi. Coleslaw. Jangan pelit-pelit, kasih kondimennya. Dibanyakin aja biar tempting juga, biar lebih menarik. Pertama lagi sedikit mayonya. Sama potato wedges. Nah, ini dia teman-teman, menu kita hari ini kebuli chicken burger with wings tokkal. Buatnya simpel, nggak susah, cocok banget buat temenin teman-teman saat di bulan puasa. Sekarang, aku mau ingetin lagi buat teman-teman yang mau belajar masak, yang mau friend studio mungkin untuk buat konten masak segala macam, bisa cek aja Instagram kita, at cookingbackcity, atau bisa datang langsung ke Electronic City, SCBD Lantai 2. Nah, sudah 30 menit, aku nemenin teman-teman semua. Saksikan terus Cooking Time bersama Cook and Bake City by Electronic City. Everyone can cook, mak! Terima kasih, Anda telah menyaksikan acara ini dipersembahkan oleh